Ayo pergi ke tur dinosaurus. Ya, kenapa begitu? Padahal ayah sudah janji kita mau ke pameran dinosaurus, kan? Tapi apa boleh buat? Tiba-tiba kemarin ayah harus lembur sampai pagi. Hari ini biarkan ayah istirahat dulu. Padahal ini hari yang aku tunggu. Iya, aku mengerti. Tapi ayah habis bekerja semalam suntuk loh. Lebih baik kamu lupakan saja dan main bersama teman-teman. Kamu benar. Aku pergi dulu. Si Suka. Maaf, Nobita. Hari ini aku mau pergi dengan Papa. Oh. Hari ini kami mau ke Karuizawa. Karuizawa. Hari ini kami mau ke pusat perbelanjaan. Maaf ya, kami mau pergi. Ternyata begitu. Pasti aku satu-satunya anak paling menderita di Jepang. Kan di sini masih ada aku. Oh iya, lihat aku punya ini. Buku gambar. Ucapkan selamat. Aku mencari Tuan Doraemon, si robot kucing. Anda? Iya, itu aku. Permisi sebentar. Selamat, Anda telah terpilih. Anda berhak mendapatkan paket impian kembali ke zaman kapur untuk merasakan kehidupan surga dinosaurus yang nyata. Oh iya, belum lama ini memang aku ikut undian berhadiah. Keren, aku mau. Tunggu dulu. Rumah ini akan pindah dengan time slip loh. Kita harus tanyakan pendapat ayah dan ibu dulu. Untuk apa tanya lagi? Kamu kan sudah tahu ibu tidak suka hewan. Pasti tidak mau kan? Lebih baik kan begitu. Sudah sampai. Sampai apa? Di mana? Kalian ini dari tadi tidak mendengar apapun ya. Ya zaman kapur. Enaknya saja, aku belum bilang iya. Tapi tadi bilang anak itu mau, atau mau dibatalkan saja. Kalau itu... Jangan. Baiklah, permisi. Hei, tunggu dulu. Wah, hampir lupa. Di sini saja. Dinding pelindungnya sudah terpasang. Seisi rumah ini pasti aman. Permisi. Aku akan kembali lagi jam 6. Nah, selamat bersenang-senang. Tunggu. Sudah pergi ya? Nah, lalu bagaimana? Pokoknya kita pastikan dulu sekeliling rumah. Kalian ini jangan berisik. Ayah kan lagi tidur. Baik. Wah. Minum air. Kalau sebelah sini. Wah, dinosaurusnya banyak sekali. Itu Pterosaurus. Kamu tetap mau merahasiakan ini dari ayah dan ibu? Tenang saja. Lagi pula hari ini ayah dan ibu kan tidak ada rencana keluar rumah. Iya, itu memang benar, tapi... Di sana ada bayi dinosaurus. Menggemaskan sekali. Tapi mereka jauh sekali. Bagaimana caranya supaya lebih dekat? Bagaimana kalau kita saja yang ke sana? Tunggu dulu. Mereka kecil ya. Tapi termasuk dinosaurus juga kan? Tentu saja. Tidak semua dinosaurus itu berukuran besar. Wah, besar sekali. Jenis ini besar tapi jinak dan pemakan tumbuhan. Wah, kakinya keras seperti pohon. Ayo, kita ambil foto dulu. Siap ya. Aduh, terlalu besar. Kepalanya tidak kelihatan. Masih belum juga. Akhirnya dapat satu badan. Tapi wajah orangnya tidak kelihatan. Thank you.
Ternyata dia benar-benar jinak. Nobita. Kamu tidak apa-apa? Iya. Loh, kok dinosaurusnya berkumpul di satu tempat itu? Banyak dinosaurus berkumpul mengelilingi rumahku, Doraemon. Ada apa? Ada apa? Ada apa, Bu? Kecoa! Astaga! Tapi seram! Sekarang kecoanya ada di mana? Tadi lari ke bawah kulkas. Ya, sudah sulit untuk dikejar. Kalau begitu, Ayah mau tidur sebentar lagi. Maaf ya, Ayah. Semoga Ayah dan Ibu masih belum tahu. Kalau sudah begini, mustahil tidak ketahuan. Aduh, pasti dimarahi deh. Jangan! Kembalikan! Hei, kalian berdua. Ada apa dengan selimut Ayah? Itu. Baru saja kami bersihkan. Iya, supaya lebih nyaman. Terima kasih. Ayah mau tidur lagi sebentar. Selamat tidur. Tahu-tahu koran bekas sudah menumpuk sebanyak ini. Terkunci. Doraemon, cepat. Ini dia, kue beras cap Momotaro. Kamu sedang apa? Doraemon! Ya. Ibu, santai saja di dalam ya. Tapi korannya... Itu biar aku dan Doraemon yang bereskan. Benarkah? Serahkan saja pada kami. Suara yang aneh, hewan apa itu? Itu cuma gagak. Sudah, sana istirahat saja, Bu. Gagak? Gagak kan suaranya nggak begitu. Tapi ini sudah waktunya siram tanaman juga. Akan aku kerjakan semua. Oh ya, tapi tolong ya. Ini gawat, dinding pelindungnya hilang. Bagaimana kalau kita jujur saja ke Ayah dan Ibu? Kalau sudah seperti ini, entah aku akan dimarahi seperti apa nantinya. Iya, kita harus berjuang sampai jam 6. Iya. Pokoknya, kita harus kunci semua pintu dan jangan sampai ada dinosaurus masuk ke rumah. Hei! Hei! Ayo pergi! Nyak sekali. Ayah mau jalan-jalan dulu sebentar. Ayah! Tunggu dulu! Sudah kembali. Pemindahan selesai. Bagaimana pengalamannya? Sepertinya menyenangkan ya. Dadah! Tunggu! Selamat makan. Selamat makan. Hari ini terima kasih untuk kalian. Ibu sangat senang karena kalian banyak membantu. Kasihan sampai kecapean ya. Tapi akhir minggu depan sudah waktunya kita liburan dan tamasya keluarga. Asik! Kalian mau kemana? Kalau boleh ke taman bermain saja. Kalau ke pameran dinosaurus? Kalau itu...